Halo, selamat siang. Ya, pada siang hari ini aku mau ke tempatnya garasinya Mbak Supri, mau mengganti kipas radiator sama oli viskonya sekalian untuk dikuras sama ganti sweet oli karena sweet olinya sudah rembes. Untuk kipasnya kenapa saya ganti, karena kipasku sudah retak. Terus olinya sekalian waktu nurunin kipas sekalian itunya diganti, karena putaran kipas saya sudah pelan, alias kalau diputar pakai jari kondisi mesin mati itu sudah ringan. Jadi itu tandanya kalau sweet apa oli viskonya minta ganti. Langsung cekidot videonya. Niles regane 75.000. Nggih, 20 taun lho. Meso tuwune sing Niles iki. Thank you.
Oke, itulah tadi cara ganti kipasnya. Jadi dikuras, disemprot pakai solar, kemudian dicuci pakai semprot air sama sabun. Itu jadi benar-benar bersih. Kalau nggak dikuras hanya nambah itu cuma butuh 2 botol, tapi kalau nguras 5-6. Ini tadi saya bawa 5. Kalau 6 kelebihan, kalau 5 kurang dikit. Itu saja untuk tutorial pada siang hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang suka video ini silahkan tekan tombol like atau jempolnya itu di bawah, silahkan ditekan ya. Thank you for watching dan sampai jumpa.